Aduh, kenapa ya teman-teman arisanku belum datang semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey! Berjuta fatwa. Wih, cantik sekali. Oh, iya dong, Bu. Sini cepat duduk, Bu. Sadar tadi menunggu di sini. Yang lain mana? Itu satu? Hey! Halo Bu Ibu. Luar biasa cetar Mbak Henol. Sini dari cepat Bu, sini dari cepat. Masya Allah, iya Bu. Motif bajunya mencintai manja. Yang satu mana? Tinggal satu ini belum datang. Itu makhluknya? Betapa senang. Halo Bu. Alhamdulillah Bu Aji. Aduh, mohon maaf ya saya agak telat ini tadi. Ini selalu melongsor-melongsor. Tuh. Tuh, selalu melongsor-melongsor. Kita harus tampil cetar. Heboh semua ya kostumnya. Saya tidak pakai kostum heboh karena saya pikirnya seperti arisan-arisan biasa. Spill dulu ini tema kostumnya. Coba Ibu Aji dulu pertama. Tema kostum saya ini wanita santun terseruduk meteor benjol. Terus Ibu Aji apa? Tema hijab saya ini hijab emot batu, cintaku di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Cintaku bukan di atas kertas. Terus Ibu Aji apa? Kalau saya tema majunya ini Bu, motif-motif Lesti Kejora terseruduk sapi kurban. Terus Ibu tema kostumnya apa? Iya Bu, kenapa tidak menggunakan juga kostum-kostum spektakuler? Kalau saya temanya kesederhanaan ibu rumah tangga korban kekerasan mertua. Antara tema kostum dan curahan isi hati ya Bu. Besok-besok saya juga mau buat kostum dendam menantu memboxer mertuanya. Bu Aji, anaknya sudah berapa? Anak saya masih satu, yang dulu yang sudah masuk itu, sudah masuk ini. Oh yang masuk SMP? Bukan. Terus masuk ke mana Bu? Masuk God. Iya anak saya sudah 5. Masya Allah, anaknya sudah 5. Bu Aji ini manusia atau kucing? Ih, anak-anak semua Bu, susah semua diatur zaman sekarang. Semua itu gejek. Terus bajanannya berapa sekarang? Oh, anak saya masih sedikit Bu, baru 15. Baru 15. Ibu Haji, sadar Bu Haji. Astagfirullah. Biasa Bu. Bapaknya terdesak-desak dengan penuh semangat. Anaknya ibu sudah berapa? Oh, sayang, masih 2. Masih yang dulu. Yol sama Tabe. Oh, yang 2 cowok itu yang ganteng-ganteng semua. Ganteng-ganteng semua ya anaknya ibu. Oh, iya dong Bu. Lihat pabriknya bagaimana. Anaknya cakep, pabriknya juga pasti cakep. Tuh. Usia anaknya ibu berapa sebenarnya? Yol sudah kuliah Bu, tapi masih SD. Jarak usianya memang jauh. Karena bapaknya sering pergi-pergi, sering LDR. Sering LDR ya Bu. Jadi pas selesai LDR, langsung joskan dos gonggeng-gonggeng, hoi! Jangan salah, anaknya ibu ini berprestasi semua. Terutama itu anak bungsunya yang Tabe ya Bu. Suka sekali ikut lomba dan berprestasi. Masya Allah. Suka lomba ya Bu. Anak saya di rumah tidak pernah mau keluar. Selalu di kandang kambing. Benar sekali Bu. Suka sekali itu ikut lomba Tabe. Salah satunya itu lomba karnaval, lomba pidato, lomba puisi bahasa kalbu, lomba mirip-miripan musang, lomba joget TikTok, lomba bicara dengan kalomang, lomba pencarian kentut terbau tempat sampah. Masih banyak sekali lomba diikuti. Bisa diprediksi nih Tabe itu anak yang cerdas di sekolah juga. Iya kan Bu, pelajarannya bagus kan Bu?
rajin sih, Bu, rajin belajar. Mm-mm. Oh iya, pasti dia rajin belajar karena dia berprestasi kan, dia suka ikut lomba. Biasanya anak yang suka ikut lomba itu pasti dia ranking 1. Pasti dia semangat belajar kalau di rumah. Duh, ibu-ibu, belum tahu saja kelakuan anak saya itu. Sabe, sini dulu belajar, Ren. Let it go. Datang dengan wajah lesu, letih, lemah, tak berdaya. Nanti kalau main itu, atau lomba-lomba, apa itu namanya, karnaval. Bahagia tiada tara, cemerlang, ceria, benderang. Sini cepat, belajar. Kau sudah lama itu tidak belajar. Sini, mama ajar. Coba mama lihat itu, apa ini lagi kah? Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Coba. Nomor 1. Siapakah Presiden Republik Indonesia sekarang? Jawabannya? Tepat. Maksud Lodge? Coba itu nomor 2 apa? Apa nama ibu kota Sulawesi Selatan? Jawabannya? Benar. Tidak seperti itu, cacing biduan. Bukan, nak. Bukan maksudnya jawab dengan benar dan tepat. Kamu isi benar dan tepat. Tidak seperti itu. La ilaha illallah tabe. Karena di situ saya bilang jawabnya dengan benar dan tepat. Jadi saya isi benar dan tepat semua. Masa ini soalnya dijawab seperti itu? Menye-menye, benar. Menye-menye, tepat. Nge-nge-nge, benar. Tidak! Begitu. Pelajaran sekali, buka-buka pelajarannya lagi. Coba itu. Tugas yang lain coba, bagaimana? Aduh. Simbol. Maksudnya bagaimana? Coba lihat. Itu ya. Coba bentuk ini adalah simbol dari mulut bebek. Bukan. Coba itu yang satunya. Bentuk ini adalah simbol dari mulut bebek mengangga. Bukan tabe. La ilaha illallah. Kenapa ada bebek menganga? Bukan, nah. Itu simbol lebih besar dan lebih kecil. Kamu lihat ini baik-baik ini simbolnya. Lebih besar, lebih kecil. Besar, kecil. Ingat, kalau itu tajamnya seperti ini berarti lebih besar. Kalau yang seperti ini berarti lebih kecil. Kamu lihat saja itu huruf B. B, besar. K, kecil. Begitu teknik menghafal simbol. Coba ulang. Yang ini lebih besar. Yang ini lebih kecil. Bagaimana penyebutan simbolnya? Betul ini anak. Coba yang tugas yang satu. Apa itu? Tebu dan sagu menyimpan cadangan makanannya pada batang. Sedangkan manusia menyimpan cadangan makanannya di... Di mana manusia menyimpan cadangan makanannya? Di kulkas, Mak. Bukan, Nak. Kenapa di kulkas? Bukan. Itu di kulkas itu persediaan bahan makanan dari pasar. Bukan secara alami dari tubuh alamiah rohania. Soal berikutnya. Awas kalau salah lagi. Mama tidak tahu. Coba baca. Fungsi hati adalah... Gampang sekali nih. Apa fungsinya? Menyimpan rasa cinta dan sayang untuknya seorang. Saya
Iya, Bu. Kenapa melamun? Lagi banyak cicilan kah? Kayaknya banyak tagihan koperasi simpan pinjamnya ya, Bu. Iya, Bu. Sorry. Lebih baik kita dulu buat status WA. Ayo kita buat dulu status WA di sini. Kumpul, Bu. Kumpul. Halo, assalamualaikum, masya Allah, tabarakallah. Halo, assalamualaikum, masya Allah, tabarakallah. Mari semua kumpul di sini, mari. Ya, kita lagi arisan, guys. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kondisinya ibu di rumah, sehat? Jadi kita akan senang-senang di sini, insya Allah tetap menjalin silaturahmi. Betul ya, Bu? Ibu, lagi kumpul-kumpul, guys. Halo, guys. Sorry, guys, terlongsor, guys. Ibu yang satu. Cantik-cantik semua, seperti terkena azab. Ya sudah kalau begitu, assalamualaikum. Ngomong-ngomong, Bu, sepertinya ada satu yang mirip dengan kostum kita temanya, tapi dia tidak gabung di meja kita. Apa sebaiknya kita panggil? Dari tampangnya juga sangat meyakinkan bahwa dia adalah anggota kita. Mana, Bu? Itu, Bu, di belakang. Yang mana, Bu? Masya Allah, tabarakallah, terbenjol-benjol ya, Bu. Berdamai.